Please, kita sekelas sama Katis Mualaf. Eh iya, mirip banget cuy. Mirip banget. Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Alangkah baiknya sebelum ke videonya, seperti biasa di like dulu dan di subscribe biar tembus 1000 like dan 2000 subscriber. Oke cuy, kali ini kita resen lagi channel Bang Teguh Suwadi yang berjudul Bertemu Kembaran di TikTok. Wih, kates. Ya seru banget di videonya. Oke cuy, enggak sabar basi, langsung aja kita ke videonya. Let's go bosku. Langsung baru lagi warteg ala western. Oh, ala western. Warteg apa modelnya begini? Ini bukan warteg adik-adik. Ini seporsi 100.000. Lu makan warteg biasa, 2.000 udah kenyang, udah dapat tempe orek. Tempe orek, sayur, nasi, semua ada lengkap. Untuk anak kos menang mending, ya yang penting murah, porsi banyak, basi-basi dikit gak apa-apa. Basi-basi dikit gak apa-apa. Wah, dibilang nama doang warteg, harganya gak warteg, cok. Ini kenapa nih? Cacingan. Inilah perlunya ibu-ibu imunisasi. Cacingan ya, kesurupan apa ya gini nih? Suntik cacing sedari kecil ya. Tapi gue bingung loh, gue bertanya-tanya nih, apakah memang mereka beneran kerasukan? Enggak bang, ini bohongan nih bang. Tapi kalau mereka cuma acting guys, gue salut sih, kayak bener-bener menjiwai anjir. Menjiwai banget nih. Maksudnya bisa nahan malu, fokus. Tapi gue gak tahu sih, ini kan kebudayaan Indonesia, gue juga gak ngerti juga gitu loh. Bukan gue menjelekkan budaya Indonesia ya, cuma gue cuma bertanya-tanya aja gitu loh, lebih ke arah rasa penasaran, ini beneran kerasukan atau cuma acting? Acting saja nih. Excite plus excite sama dengan langgeng. Excite apa nih? Excite apa nih, tipe banyak di sana. Mari kita temukan jawabannya di kolom komentar ya guys ya. Ini maksudnya excite apa nih? Apa sih excite? Gak dapat gue jawabannya. Cari bang. Excited naon please, mantan berkata, maksudnya apa? Excited ya, oh excited. Tipo. Aduh. Pinter banget Inggris, malah lebih karena tolol. Cuma kalau gue pengen ala buat caption, captionnya yang bener dikit lah. Post ngepost di sosial media, gue pastiin dulu tuh di Google. Ketikan gue bener nggak? Takutnya salah ya, tipo. Jangan asal ngetik. Oi lapa. Malah dia bilang banyak ini. Gak mau satu dia, maunya dia. Diam seakan meminta, bergerak mengambil segalanya. Mengambil segalanya. Gua salut lihat adiknya, gak nangis loh. Mantap adik ini guys. Keren. Ingat kita tidak selamanya hidup semua akan pernah. Namanya kampret. Namanya dong. Gimana nih? Kampret udah pasti nih. Pret. Woi Pret, sini Pret. Nyari kutu nih. Pasti nyari nih. Pakai helm dong. Pakai helm biar kutunya nggak lompat ke kepala kita ya. Safety bagus banget nih. Itu namanya antisipasi ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati ya. Tapi kalau saya rambut kutuan sih memang gatel sih. Satu tangan selebar mukaku dan bahkan melebihi. Gede banget tangannya guys. Jarinya ya sebesar ini. Besar banget nih. Ini bukan spek Black Mamba. Anaconda. Anaconda. Anjay, gelo. Gede banget. Black Mamba kata ini bukan Black Mamba, Mbak. Anaconda. Nih. Wah, sakit sini kayaknya nih, men. Pakai jari aja udahlah. Pakai jari cukup. Yang lain dimasukin. Aduh, keberatan kalung kayaknya. Sekalian gantungin kelapa aja enggak sih di lehernya? Nanggung banget ya pakai gini. Lamsar. Itu lonceng kebesaran. Sampai ini kucing susah jalan. Besok-besok kelapa lu tempel di situ. Wah, wow, ini ibu guru siapa ini? Apa ibu ini belakang kayak ondel-ondel, cok. Bentuknya putih banget. Gua kayaknya ini bukan bedak deh. Bukan. Tepung rose brand ditepokin ke muka, cok. Sumpah. Bisa sampai seputih ini. Cowok sekarang. Lo mau gua perjuangin gua. Bro, lip tintmu set berapa? Apa sih nggak jelas ini? Gini kan, lo mau gua perjuangin gua, bro lip tintmu set berapa itu artinya cowok itu disuruh pakai lip tint kan? Berarti cowok itu kayak cewek kan, kayak bencong kan? Maksudnya begitu kan? Itu, sekarang cowok pengen di treat like a queen, kan ibaratnya gini ya, yang duluan suka kan cewek, cewek seharusnya cowoknya berjuang.
siapa ini orang-orang ini? Suka siapa yang disuruh gerak siapa? Enggak lain emang kocak. Ngapain gue bergerak untuk orang yang gak gue suka? Untuk apa gue berjuang? Untuk orang yang gak gue peduliin? Ya ngapain? Lawak cowok sumpah cewek-cewek. Standar TikTok. Standar TikTok ini emang rusak. Udah paling bener kita nyari-nyari cewek itu mungkin cewek-cewek yang gak main TikTok men. Emang bener ya, sifat suami baru kelihatan pas sudah nikah. Lihat nih, ini tuh baju aku. Tapi dia yang pakai. Duh. Ini juga. Kok celananya dipakai juga? Pak, bang, atau om, kalau pakai kardigan masih bisa gua toleransi. Ini... tapi ini legging bang. Legging lu. Jangan pakai legging bang. Gua ngeliat laki-laki pakai skinny jeans. Lu tahu skinny jeans kan tahu. Kayak bentuk kaki kelihatan banget. Mata gua risih men. Aneh banget juga pakai itu. Apalagi gua ngeliat cowok pakai legging. Kebakar mata gua sumpah. Ngangkat banget. Nyangkut. Lu tahu enggak sih? Nyangkut di pagar bajunya. Udah kayak ibarat cowok lagi berantem sama ceweknya. Cowoknya mau pergi terus ditarik bajunya, cowok. Pagar. Jelasin dulu kamu dari mana kan? Bener, cowok, seperti yang gua rasakan. Please, sekelas. Kita sekelas sama Katis Mualaf. Iya, mirip banget, cuy. Mirip banget. Katis. Apalagi karena pakai behel, guys. Ini mah mirip genetik, cowok. 98% memang mirip Katis. Gua rasa Katis asli. Katis asli ini. Gak bisa dibedain sama kakak ini. Ini udah jadi pasti idaman para mahasiswa. Mahasiswa banget mahasiswa nih cara orang-orang nih. Indo ya kan. Suka tuh sama Cindo. Cuma permasalahan Cindo ini agamanya kalau gak Kristen udah susah cari Cindo Muslim. Bener gak? Hanovenofon. Iya iya yo. Ini kipas angin. Duh. Ini apa nih? Balok kayu? Balok kayu? Alexa, tinggal ventilator. Wah, nyari penyakit. Muter cuy. Mampus. Mampus. Sakit banget tuh. Alasan kenapa cowok lebih cepat mati ya begini guys. Untung yang kena masih punggung, kena kepala geger otak. Bocor kepala. Aduh. Kali lalat. Keren apa ini boy? Rusak. Sumpah lah dek, banyak-banyak ibadah lah dek, biar bisa balik lagi dek. Lah, WC. Ternyata pintu WC ya. WC. Ini pintu kemana saja nih? Lu bayangin kan lu lagi bertamu, ya kan? Ke rumah teman lu, haus ada minum nggak? Lu buka kulkas, sah, bukannya dapat minum, yang dapat hikmahnya ya. Oke lah kok kamar mandinya bersih, kadang-kadang kan ada yang kamar mandi agak jorok ya, yang awalnya haus jadi nggak haus lagi setelah lu lihat kamar mandinya, men. Tutorial cara mengatasi macet. Men, gimana mengatasinya? Apa digeber pakai Lamborghini? Jangan takut ada macet. Tarik setirnya ke belakang, ke bawah. Cok anjing terbang. Mobil terbang anjing dia. Jadi GTA. Editannya gampang. Agak lain. Gue udah serius loh. Soalnya kan gue tinggal di Jakarta ya. Ya kalau bisa ngindarin macet ya kan gue tonton. Ternyata ini acting banget nih. Wanjay yang baju biru udah PD menang. PD menang gua ya. Gue suka ngeliat kayak gini nih. Laki-laki PD anti insecure. Mantap dek, lanjutin dek. Kelas dek, mantap. Anja. Kasih paham. Gini, gue suka nih PD-PD gini nih. Wah, gila. 100% kemenangan ada di tanganku, kata baju biru. Malah. Ya. Malu sih. Lu tau pak, minus 99 aura. Minus udah nih 99. Kalau gue jadi yang baju biru, ya pensi gue jadi petarung sumpah. Langsung pulang ya. Jadi berarti jadi petarung. Lulu. Ini gue di sini. Gelap. Kasian banget gue sama orang-orang kecil men, selalu diginiin jokesnya sumpah. Ini kenapa lagi nih kejang-kejang? Mbak, Combatrin harganya murah mbak. Kenapa ini gak bisa obat? Tolonglah mbak. Ya sedih gue ngeliatnya mbak. Combatrin murah, jadi tolong diminum. Ini ngapain? Ninja nih. Mau nyolong? Oh di gambar. Nah, bapak polisi datang. Mantap.
Tapi aku, gua bingung bapaknya datang dari mana. Tiba-tiba ya muncul. Dulu pernah kena tilang nih. Ya memang salah gua sih. Ganjil genap, mobil gua ganjil, gua keluar di tanggal genap. Gua lihat kosong, kan enggak ada pak polisi. Set mutar. Tiba-tiba diberhentiin, enggak tahu gua entah dari mana dia. Tiba-tiba muncul ya. Akhirnya ketilang. Tapi enggak apa-apa. Memang salah gua. Salah gua. Tidak pantas ditiru. Cuma gua bingung aja bapak polisi ini nunggu di mana? Nunggu di mana ini tiba-tiba muncul. Hanofenofon. Iya iya yo. Oke guys, mungkin cukup sampai sini aja videonya. Semoga kalian terhibur. Makasih banget yang sudah sampai habis. Alangkah baiknya sebelum tutup seperti biasa di like dulu dan di subscribe biar tembus 1000 like dan 2000 subscriber. Oke, see you, bye bye semuanya.